Kedah telah menentukan supaya dilantik seorang menteri besar. Dalam diri dan pelantikan itu dibuat dengan royak yang mengandungi kedatangan beda dan diperkali dengan mohon kerajaan. Dan mawaskannya mengikut perkara 37, kurungan 2, kurungan B, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah. Beda dalam melantik seseorang sebagai menteri besar bagi mengetahui Majlis Mesyuarat Kerajaan yang merupakan seorang sejarah menengah diri yang beta pikir mendapat kepercayaan kebanyakan daripada ahli ini di dalam Dewan Pertahanan Negeri. Maka oleh demikian, beta berbuah beli yang memanggilnya adalah mengukai Sultan Saluddin bin Al-Mahrum Sultan Malaysia DK, DKH, DMN, DUK, DK Kelantan, DK Johor, DK Perak, DK Selangor, DK New Sembilan, DK Perlis, DK Pahang, DMK, SMDK, SHMS, SJMK, SPMK, SSDK, Sultan Negeri Terbangan, dan segala dekat makhluknya pada menjalankan pusat-pusat yang diberikan kepada kita sebagaimana yang disebut di atas, mengangkat Muhammad SANUSI bin Ma'amur sebagai Menteri Besar Negeri Terbangan untuk menjalankan dan melaksanakan segala kekuasaan dan perintah jawatan Menteri Besar dan Ketua Majlis Mesyuarat Kerajaan yang terkandung di dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah atau undang-undang yang lain serta mengikut kita perintah yang Muhammad SANUSI bin Ma'amur akan terima daripada kita mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah atau undang-undang lain. Dan selanjutnya beta bercerita kepada sekalian pegawai beta dan rakyat beta yang dikasihi yang ada di dalam Negeri Kedah Terbangan ini dan para sekalian rakyat yang lain yang ada bersangkutan dengan perkara ini adalah berat dan ingat akan hal ini dan ikut turut dengan taatnya. Diperkuat di Istana Anak Bukit pada 14 Ogos 2023 bersamaan 27 Muharram 1445 Hijrah. Ampun Tuanku yang berbuat pun senapati mohon diampun. Dengan segala hormat dan persilakan yang berhormat Datuk Seri Muhammad SANUSI bin Ma'amur untuk melafazkan sumpah jawatan Menteri Besar Negeri Kedah lalu aman.
Hamba-Mu boleh berampun sebab hati mohon diampun. Dengan selamat dan persilakan Yang Arif Datuk Biar Hashimi bin Abdul Hamid Hakim Mahkamah Tinggi Al-Islam dan Yang Arif Datuk Syekh Haji Abdul Rahman bin Haji Abdullah Ketua Hakim Syafi'i Negeri Kedah Darul Aman di tempat. Mas SANUSI bin Maknur untuk menghadap ke bawah diri yang mahmulia Tuanku Sultan Kedah bagaimana 5 tahun yang pelantikan Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman. Silakan Sofie Mufadilah Syekh Marwazi bin Siyaudi di mana Mufti Negeri Kedah Darul Aman untuk membacakan doa. Dipersilakan. Doa memohon dan harapan yang tinggi kepada-Mu ya Allah.
mengisah amanah besar ini agar dapat melaksanakan dengan sebaik kemampu, ikhlas, jujur, tuhur, berhikmah dan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kamu semua telah akan ditanya kesabaran serta ketabahan kepadanya dalam menepani setiap ujian yang datang. Ya Arhamar Rahimin, ya Raufur Bil 'Ibad. Kami mendatangkan Imam Shalihuddin ibn al-Marhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Afiatkan tubuh badan, hindarkan segala malapetaka dengan tenang bersalat, rahmatan dan maghfirah untuk terus menjadi teduhan warga Darul Aman. Demikian juga kami mendoakan buat kebawahan. Seterusnya titipan doa buat dunia yang teramat mulia Tengku Salafuddin Badri Shah Ibni Al-Amin Al-Karim As-Sultan Panmuda Zahidah Binti Muhammad Arif Raja Panmuda Kedah. Tidak dilupai buat dunia yang amat mulia Tengku Syazuddin Arif Ibni Cik Panmuda Arif Tengku Puan Mahkota Kedah. اللهم ارحم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب. Menyamatkan majlis dengan segala hormat yang persilakan yang berbahagia Datuk Intra Setia Datuk Paduka Mama Omar bin Haji Muhammad dan diiringi yang apa pun.